Bismillah apa di Indonesia ada salat hari raya haji dan pemotongan hewan kurban kan di Indonesia nggak ada yang berangkat Haji jawabannya tetap ada Insya Allah ta'ala kita di Indonesia tetap melakukan hari raya Idul Adha begitu pula pemotongan hewan kurban bukan syarat kita beridul adha dan menyembelih hewan kurban harus dari negeri kita ada yang melakukan haji. Itu bukan sebuah syarat. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sebagai syarat. Maka tidak masalah insya Allah Ta'ala kita tetap beridul adha dan menyembelih hewan kurban. Karena perintah untuk sholat hari raya dan menyembelih itu adalah perintah yang berdiri sendiri. tidak harus bersama dengan haji. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Maka solatlah kamu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbimu. Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini adalah solat hari raya dan menyembelih hewan kurban. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, setelah hijrah sebelum Fathu Makkah tidak pernah melakukan haji karena Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik dan mereka melarang kaum muslimin untuk melakukan haji dan umrah akan tetapi tidak diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak melakukan Idul Adha karena sebab itu namun mereka tetap melakukannya tetap salat Idul Adha Tetap berhari raya dan menyembeli hewan kurban. Adapun soal pelaksanaannya, maka kita tunggu bagaimana instruksi pemerintah. Mungkin juga pelaksanaannya seperti yang sudah terjadi di sebagian daerah hari ini, yaitu di daerah-daerah yang telah diizinkan oleh pemerintah dan dengan memperhatikan protokol kesehatan, boleh melakukan sholat. Jumat, atau sholat wajib, ataupun sholat hari raya secara berjamaah di lapangan atau di masjid, tentu yang sunnah hari raya sholat di lapangan. Iya, jadi kita tunggu bagaimana keputusan pemerintah sesuai dengan perkembangan pandemi corona ini. Mungkin juga kita akan sholat di rumah seperti pada hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimana? Apakah kita tetap menyembeli hewan kurban di rumah? Jawabannya ya. Tetap disyariatkan kita menyembeli hewan kurban. Tetap disyariatkan kita menyembeli hewan kurban walaupun kita sholat hari raya idul adha di rumah. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Tauhid Channel